Oke, okay, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Faktor Lengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita lagi ada di Office Faktor HSR Wheel, yaitu di Kick Off. Nah, jadi ini ada satu mobil Fortuner yang katanya mau di-upgrade lagi. Dan sudah kita upgrade. Nah, ini dia. Jadi Fortuner customer kita ini, dia mengganti yang pertama, body kit Fortuner dan Pazuma itu diganti semua. Bumper depan, bumper belakang diganti ya. Jadi bukan ditambahin, tapi diganti. Terus yang kedua, ada perubahan di bagian kaki-kakinya. Shock breaker-nya sudah kita rubah, kita ganti pakai provider. Dan spare-nya kita ganti pakai lower kit dari HSR Spring. Wah, wow, rasanya enak banget. Joss banget sekarang. Fortuner nggak limbung lagi deh, pokoknya. Paten. Nah, ini juga Fortuner-nya nih, gila nih sebenarnya. Makanya kenapa sampai gue bikin video. Ini sebenarnya kita masih nunggu velg-nya, boy. Ya, jadi velg-nya itu kebetulan ada di luar kota. Sudah kita kirim dan belum datang. Nah, jadi kita kesini habis ganti shock breaker-nya aja. Shock breaker-nya kita ganti sama pernya kita ganti. Sini, gue mau kasih tahu. Ish, terkunci. Jadi, yang spesial dari mobil ini adalah nih, kalian harus lihat ya. Tara. Joknya. Joknya ini udah dimodifikasi. Joknya sudah menggunakan jok kayaknya sih joknya BMW ya, feeling gue ya. Dia sudah pakai elektrik. Kalau ini kebetulan kayaknya Fortuner yang tahun lama, jadi belum udah elektrik juga, cuman standar kan, cuman maju mundur sama belakang gitu kan. Ini enggak, sampai sekepalanya udah gitu. Head unitnya juga sudah diganti menggunakan Alpine. Stirnya juga udah diganti. Ini stirnya dia pakai karbon. Udah gitu dia lapis kulit. Ini kulitnya bagus banget, warnanya merah. Udah gitu di sini coraknya juga bagus banget. Nah, usut punya usut, interiornya ini tuh dikerjain sama salah satu tempat interior yang paling kece, yang paling nyentrik. Di mana coba? Bener, di Ferrari Jog Cibubur. Kita lihat bagian belakangnya ya. Jadi ini customer kita ini, dia itu memang mendahulukan di dalamnya dulu, di bagian interiornya dulu, ya kan? Dia melihat interiornya harus rapi, ganteng segala macam, baru dari bagian luar. Ini juga belakangnya sudah diganti. Ini Fortuner kan belakangnya harusnya bareng ya, maksudnya segaris gitu ya joknya ya. Nah, dia enggak. Dia udah dipisah. Jadi ini semacam kayak captain seat gitu dan sudah elektrik juga. Jadi dari segala penjuru tuh enak. Duduk di depan di kemudi enak, duduk di depan kiri enak, duduk di belakang di tengah pun juga enak. Tuh, ya kan? Ini joknya enak banget sih. Nah, dia juga sudah ada pelindung lehernya. Jadi kalau misalnya leher kita tuh kejaga gitu, misalnya palanya nih tuh misalnya senderan ke sini. Tidur. Ke sini. Tidur. Ke sini, tidur. Enak banget ya pokoknya. Ya, udah gitu juga lampu-lampunya juga sudah kita ganti, lampu depannya juga sudah menggunakan Legender, lampu belakangnya juga sudah menggunakan Legender yang di mana lampu sennya running. Jadi lampu sennya juga udah lebih canggih dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini lihat nih. Ini perintilan-perintilannya juga banyak nih. Karbon-karbon. Ini lihat bagian door trimnya benar-benar mantep banget, manis banget ya. Perpaduan warna merah dan putih itu kayaknya hampir nggak pernah salah deh. White on red. Red on white harusnya. Red on white, ya benar. Red on white. Nah, di belakang sini juga dia sudah menggunakan layar juga di sini nih. Ini bisa connect ke depan kalau misalnya sini nyala. Wah, dan audionya juga udah gila-gilaan. Pakai yang three way, terus di bagian pilar B-nya juga sudah ditambahin tweeter nih dari vokal. Ini yang kalau bisa kita lihat ya, tweeternya tuh dari vokal. Dan juga sudah ada bass-nya di belakang. Wah, ini Fortuner-nya sih bakal nyaman banget ya. Cuman memang ada satu kendala. Ya, masih ada yang satu yang kurang, yaitu di bagian velgnya. Velgnya masih standar banget. Iya kan? Velgnya masih kurang asik. Tapi nggak apa-apa. Velgnya udah kita pesan, dan nanti gue juga akan update kira-kira customer kita ini mau pilih velg yang mana. Kalian pasti penasaran dan seperti apa fitment di bagian velgnya. Nanti kita akan update lagi ya. Nah, bagi kalian para pengguna Fortuner mau rubah body kitnya jadi Legender, bisa langsung kontak DM Instagram gue atau Instagram HSR Wheel. Oke? Okay? Nah, gimana menurut kalian Fortuner ini? Keren? Keren banget atau keren aja? Jadi Fortuner lama pun juga masih bisa kita bikin ganteng. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Gua Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.